Sapo, ketemu lagi bersama saya La Izi Donggala dan bersama Bang Aris Jenggot Putih. Yo man, sekarang lu lagi sibuk apa sih? Gue? Yo, terbaru lu ini solo atau band? Band. Mempersiapkan untuk kekasih band lo itu ya? Oh iya, sekarang tuh gue lagi tengah persiapan untuk promo lagu single band namanya kekasih band. Gitu, bukan gue manggil lo kekasih bang. Ya lo tadi ngomongnya kekasih dong, nggak pakai band. Lupa gue sebut bandnya kekasih band. Nah, begitu kan enak. Iya kan? Jangan barengan dong. Jadi tuh nggak ada yang negatif thinking kan mikirnya kasih gitu. Ya sekarang kita ada apa-apa gitu. Maksud sekarang lu kenapa waktu itu kan sempet solo lu? Ya jadi gini bang, gua itu kan juga sudah pernah ikut audisi Krispati pada waktu itu. Lu mau gantiin si Semi. Iya. Terus nggak pantas, makanya nggak terpilih. Pantas, ibu gue keburu meninggal ya, gue harus pulang. Audisi selanjutnya gue nggak bisa datang. Tapi kalau memang pantas Ji, walaupun lu nggak bisa datang, terpilih tetap. Oh nggak bisa dong, kan banyak orang bang. Iya, orang itu kan disingkirkan. Dalam audisi, oke lah ikut audisi, bisa aja kalau gue ya, gue dulu punya band begitu. Iya juga sih. Gue dulu punya band begitu, ada jawaban, ada mulu jawabannya bang, gue nggak bisa apa gitu, sedikit agak-agak. Nah ya gue terus gue ya. Oke. Nah terus dari situ ya gue coba bikin, oh enggak, ya gue bikin single dulu dari solo itu, tapi ya promosinya nggak jalan. Terus tiba-tiba gue bergabung lagi sama band nih, sama band, salah satu band gue juga ikut audisi. Nah gue lolos, gue jadi vokalisnya. Wih bangga banget. Oh bangga dong. Gue lolos kenceng banget karena kekurangan gue. Gue lolos gitu kan. Iya dong, harus bangga. Kalau gue lolos gue bangga. Gue lolos. Nah gitu. Tadi Krispati tetap ya, nggak lolos ya. Nggak lolos. Karena nggak dipakai. Nggak cocok. Kalau band yang itu ya gue cocok, kenceng kan cocok gue, gue cocok. Terus kita udah promo segala macam, kita sudah pernah sepanggung juga dengan pada waktu itu masih ST12, Slang dan Bagindas dan segala macam gitu. Ombong amat. Cuman di tengah perjalanan kita, ya namanya band ya, banyak kepala nggak cocok ya, gue mengurutkan diri gitu aja. Terus abis itu gue bikin single lagi. Single namanya yang berjudul itu Kilaf Duniawi. Penciptanya itu Bunda Astrid. Nah, Bunda Astrid ciptain lagu itu pada saat umroh. Nah, gitu katanya tentang gue bilang gue sedosa apa sih? Ya, kalau masalah dosa kan cuma Allah yang tahu gitu. Iya, tapi lagu itu lirik gue, itu lirik buat gue. Kilaf Duniawi. Orang yang punya sixth indra keenam. Dia ngeliat nih, di jidat lu banyak tuh tulisan dosa. Gue berharap tuh bang, kata-kata lu baik buat gue dosa juga. Ini harus setekas, ini gue lanjut ya. Ini yang perlu semua orang tahu dari single Kilaf Duniawi itu, gue bisa menjual, karena kan pada waktu itu CD udah gak main ya. Tahun 2016 lah gue keluarin single itu, 2016 atau 2015 gue lupa. Nah itu gue terjual tuh laku sampai 10.000 keping, 10.000 atau 15.000 keping gitu. DVD. Iya, laku DVD. Laku terjual. Itu belinya di material apa gimana? Belinya sama gue lah. Cuman memang niatnya bikin single itu, kita sebagian itunya kita serahkan ke Panti Asuhan, ke fakir miskin. Ih, gak nyangka lo ya. Kenapa gue? Jiwa sosial lo tinggi gitu. Allahu Akbar bang, gue jiwa sosialnya mantap. Tapi kenapa gue kalau setiap pulang gue gak diongkosin malu lagi? Itu bang, kan lagi miskin gue. Boro-boro gitu untuk diongkosin, dianterin juga kagak. Bukan gitu bang, kan lo tahu sendiri kan waktu kemarin itu kan pencalekan tahun ini gue itu jam gue hilang setahun gitu. Gak ada job ya. Iya, tabungan gue gitulah habis amsyong. Oke, gue paham masalah itu. Terus kenapa sih lu sekarang pengen bikin band lagi gitu?
kenapa nggak lanjutin solo itu kan lumayan tuh kemarin 16.000 kopi kan, 16.000 keping kan terjual kan, ya dalam artian lumayan lah segitu kan untuk seorang solo. Oh enggak, sebelum itu ada lagi gue bikin single lagi satu, ada lagi single setelah Skilaf Meniawi, gue bikin single lagi yang berjudul Tanya Tak Terjawab. Tanya Tak Terjawab, berarti sama seperti halnya orang bule penyang hitam, ditanya tapi tak terjawab. Kita tuntasin itu berdua nanti. Oke. Kita tuntasin secara jantan. Berarti Gi, kalau dalam solo itu lu ya sekarang single pertama yang kemarin yang apa Kilaf Duniawi itu kan sama Tanya Tak Terjawab. Lebih banyak mana penjualan? Kilaf Duniawi ya. Kilaf Duniawi lebih banyak penjual kan. Terus kenapa sih lu enggak solo lagi gitu? Kemarin kan gue sudah coba solo, artinya kan sudah promosi kan juga sudah gue lakukan dengan sebisa gue kan, sebisa Bunda Asih sebagai manajemen gitu kan. Nah artinya tapi memang mungkin rezeki gue di solo belum terlalu, bukan gue tidak bersyukur ya, gue bersyukur dengan rezeki gue yang mungkin bikin single itu, gue bersyukur gue ada feedbacknya lah gue dapat gitu kan. Tapi memang belum nge-wow banget gitu. Belum orang-orang juga belum terlalu kenal dengan single-single gue itu. Nah gitu. Itu aja sih alasannya Bang, gak ada gimana-gimana juga. Terus alasan keduanya juga karena memang kayaknya gue lebih enak nge-band lagi gitu lah gitu. Karena kan kalau solo itu kan kita memang lebih kalau untuk penghasilan ya, lebih besar kita dapat kita memang nge-band. Karena kalau solo kan cuma sedikit tuh, cuma gue pergi yang berangkat, kalau misalnya gue ada job tuh gue terus sama yang buat operatoran dua orang udah gitu doang. Tiga berempat sama manajemen. Berarti lebih enak solo ya sebenarnya ya. Sebenarnya lebih enak solo, duitnya lebih gede. Kalau band itu kan lebih enaknya kita rame-rame. Gitu. Kalau solo tuh kelihatan, kalau salah itu lebih kelihatan gedenya gitu. Oke. Timbang benernya. Maksudnya gitu Bang. Oke, sekarang masalah band lu mungkin besok aja kita bahas ya. Biar orang pada penasaran. Iyalah harus Bang. Iya kan? Apa sih bandnya Izzy ini? Terkasih ganteng. Siapa? Gue. Biar ini dulu Ji, dari lahir gue udah ganteng. Sama Bang. Oh gitu. Tapi lu kan se-Indonesia Raya kan. Kalau gue cuma hanya sekedar lihat dari sedotan gitu Bang. Kisah kewayangan aja gitu. You are no man gitu. Ini buat band lu gimana nih? Lu mau ada pesan-pesannya nih buat teman-teman lo? Ya pasti kalau buat teman-teman gue untuk band ini ya kita tetap berusaha untuk solid terus kalau ada permasalahan yang memang ada timbul ya kita harus bahas, jangan disimpan unek-unek itu harus dibuka di forum, jadi kita kan tahu ini kesalahannya di mana, ini salahnya di mana, ini kekurangan di mana segala macam gitu. Karena kan kita banyak kepala nih, masing-masing kan punya ego masing-masing. Gue pengen begini sih, apa yang punya begitu, si B pengen begitu, si C, si D, si kita kan berenam Bang. Yeah. Gitu. Nah kalau berangkat kita harus 12. Nah, lu bayangin tuh tiket pesawatnya kalau keluar kota berangkat nggak 12. Nah kalau kru kan gue nggak dihitung ya. Ya kalau lu mau Bang. Oh. Tapi nggak dibayar. Bayar lo Bang, gila lo. Gue itu paling menghargai orang Bang. Pekerjaan sekecil apapun pasti gue. Ini yang begini nih, yang ujungnya nggak enak nih. Tapi nggak dibayar ya. Gitu. Enggak, gue nggak pernah gue Bang. Tadi lu ngomong itu kan cuma buat lo doang. Doanya nggak dibayar. Lah kalau gue punya kru gimana? Enggak, gue bercanda Bang, ngetes doang. Oke, sekarang gini ya. Berarti lo udah sekarang udah merambah ke band lagi ya, balik lagi ke band. Ya, gue sih cuma berdoa supaya band lo sukses. Amin. Amin. Band lo bisa maju, amin. Bisa mengisi. Amin. Bisa bersaing lah ya. Bisa bersaing di musika Indonesia, ya kan? Dan band-band yang punya nama lah. Yang punya nama, semoga nama lo juga. Dan yang pasti mudah-mudahan kita bisa diterima gitu. Betul. Ya. Asal lo jangan ngomong ke orang kalau hanya kekasih aja. Takutnya orang salah persepsi. Iya gitu. Sih. Jadi tolong adain bandnya. Iya, kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau cuma namanya bandnya apa kekasih? Kekasih. Ngomongnya sambil pelas, sambil natapannya gimana gitu kan? Kesannya gitu kayak apa? Jangan apa sih yang mehoi-mehoi gitu, melehoi-melehoi gitu. Laki-laki yang melehoi gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Kalau cewek yang tanya bandnya apa kekasih? Kan enak tuh kalau bisa. Ada bandnya kekasih. Ada bandnya kekasih band, gitu kan?
Ya, doa gue sih cuman itu, semoga lu bisa jalan ke depannya oke. Solid. Enggak ya, enggak banyak inilah, enggak banyak trouble. Amin. Ya, gue sih juga berharap begitu, Bang. Ya, siapa tahu gue jadi backing vokal enggak apa-apa lah. Boleh dong. Ya, ini atau gue megang-megang listrik lah gitu kan. Kayak suaranya bagus. Oke. Deal ya? Deal. Gue udah salaman nih. Udah kan? Iya. Berarti ke pokok permasalahan yang utama nih. Bule apa yang hitam? Bule apa yang hitam? Iya. Sekarang gue minta pertanyaan. Jawaban satu lagi dari lo. Apa tuh? Siapa tahu benar. Apa? Iya apa? Orang bule apa yang hitam? Baru ntar gue kasih tau. Kayak kukunya? Salah. Bayangannya. Bayangannya. Itu paling simpel loh itu. Iya. Kok nggak masuk di pikiran gue itu bahwa orang bule bayangan hitam. Siapa juga Bang bayangan hitam, Bang? Iya kan. Mau bule. Ya sekarang mau, gini, kalau gue tanya mau apapun itu ya, semua orang bule. Orang hitam apanya yang hitam? Kan nggak mungkin, Ji. Yang gue tanya pasti orang bule apa yang hitam? Apanya orang hitam? Bule putih kan? Bule putih kan? Iya. Kalau bilang orang hitam apa yang hitam? Pasti hitam semua dia. Tapi Hanoman putih loh, Ji. Enggak hitam loh. Salah loh. Hanoman. Iya. Emang? Iya sih. Iya. Hanoman putih kan? Iya. Tadi gue udah terjebak dengan perkataan lo. Lo pintar daripada gua. Ntar kalau gua pintar gua jebak juga lo. Nang aja bantu. Dendam doi, dendam doi. Gua cuma dendam emosi gua. Oke, bro. Gimana sih? Kita mau makan, cari makan dulu. Iya, udah lapar ya. Ay, lu tadi gua. Tadi kita nongkrong enggak makan lo. Ngomong bahasa gua gini-gini kupingnya tuh. Gua apa sih bunyi? Gue kira kucing gue gitu lagi apa gitu lagi mendengkur. Katanya perut gue. Perut lu lagi lapar lu. Cacing gue nyanyi. Untung enggak kedengaran enggak situ tuh. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Tolong kedengaran kan gila. Mungkin malu Arjuna enggak bisa makan. Arjuna kagak jajan gitu kan. Kok Arjuna kelaparan ya? Iya. Mudah-mudahan kedengaran sih. Biar lu Arjunanya palsu ketahuan. Jenggot putih. Sudah pembahasan kita berdua sama Bang Aris jenggot putih, pasti dia jenggot putih. Dan saya sih dia gue. Tapi jangan lupa sebelum saksikan video-video lain, tolong dibantu subscribe-nya. Dibantu apa Bang? Subscribe-nya. Karena subscribe itu berarti. Subscribe itu ada lonceng-lonceng itu Bang ya? Ah ya itu dia. Udah lu pencet subscribe. Ah nah, baru. Jangan lupa lu pencet lonceng-lonceng itu bunyi, biar bunyi-bunyi ya. Oke neng gitu ya. Terus apalagi di like loh. Oh, like udah pasti. Jangan sampai lupa di share juga. Di komen juga ya. Biar kita tahu kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Tapi komen itu penting juga sih. Iya. Sekalipun manis atau pahit, ya kita terima. Kita terima. Iya. Karena kita juga orang biasa. Orang biasa yang tidak sempurna. Iya, yang ya memang kita manusia enggak tidak pernah luput dari kesalahan. Kalau kita binatang ya salah mulu. Iya. Tapi binatang itu cerdas loh, Bang. Bukan cerdas sih. Dikasih pikiran tapi tidak punya akal. Iya. Nah, ya, tumben ya Hanoman berakal. Oke, bye. Semuanya gua lapar.